Semuanya, Bagi dan Govana, dan hari ini aku pengen ngasih informasi ke kalian tentang culture shock yang ada di Australia. Jadi di sini aku nggak bahas semuanya, cuman aku bakal ngasih tahu ke kalian yang menurut aku paling beda banget dibandingin di Indonesia. Kita di sini minum dari air keran dan itu aman, dan caranya itu kayak gini, kayak kita tinggal ngebuka aja terus kita masukin gelas dan sampai penuh kita tinggal minum, itu gampang banget dan kita nggak perlu beli air lagi. Sebenarnya ada beberapa orang yang nggak mau mengkonsumsi tap water, tapi selama aku tinggal di sini setahun, aku selalu minum tap water dan jarang banget beli dari luar atau dari supermarket, dan itu aman-aman aja sih menurut. Kalau misalnya di Indonesia, rata-rata orang yang duduk di bangku belakang itu mereka nggak pakai seat belt kan. Nah, sedangkan di sini mau duduk depan atau duduk belakang kita harus pakai seat belt. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pakai seat belt kita bakal kena denda. Nah, sebenarnya kalau misalnya di dalam mobil yang kapasitasnya buat 5 orang ya kita tetap harus 5 orang, nggak boleh lebih karena seat beltnya cuma ada 5. Kalau misalnya di Indonesia mobil untuk kapasitas 5 orang kita buat jadi kayak 8 atau 9 atau 10. Nah, kalau ini benar-benar nggak boleh. Nah, terus di sini itu speed mobil benar-benar diperhatiin banget. Dari pengalaman aku sama temanku lagi mau pergi ke Brisbane dan ada plang di situ, kita harus kecepatan 100 km, sedangkan kita naik jadi 130 dan itu kena denda, itu ketangkap kamera. Jadi buat kalian yang di sini, kalian harus benar-benar perhatiin rambu lalu lintasnya sekecil apapun. Di sini tuh nggak ada namanya sogok menyogok. Contohnya aja, kalau misalnya kita mau bikin SIM di sini, kita harus melalui beberapa step. Contohnya kita harus dapetin L, lalu dapetin P, setelah itu kita bisa lulus. Nah, di sini itu mereka bakal bayar kita per jam. Jadi setiap sejam sekali mereka bakal bayar, ada tarifnya. Lalu kalau misalnya gajian nih, mereka bakal gaji kita seminggu sekali. Ini beda banget di Indonesia, karena di Indonesia kita bayar setiap akhir bulan dan biasanya uang kita udah menipis banget kan akhir bulan. Di sini kita menipisnya di akhir-akhir minggu. Pas aku kerja waktu itu sekitar jam 4-an pagi, aku sering banget ngeliat kangguru papasan di depan aku. Kayak misalnya ini mobil aku dan ini kanggurunya. Jadi mereka biasanya nyebrang dan mereka aku dengar-dengar suka cahaya mobil. Jadi di sini tuh kangguru udah kayak singkali ada di mana-mana, tapi itu di tempat-tempat tertentu aja. Terus di sini sampah bakal diambil seminggu sekali dan mereka biasanya ngebagi sampah jadi dua. Yang pertama adalah bin warna merah sama warna kuning. Kalau misalnya warna kuning itu buat sampah yang bisa didaur ulang, sedangkan yang warna merah itu adalah sampah yang kayak sampah makanan segala macam kayak gitu. Di sini mereka manggil nama orang dengan sebutan namanya. Contohnya saat aku pergi ke rumah teman, lalu kita harus manggil bapaknya itu dengan sebutan namanya. Hey Andre, selamat pagi. Kan gitu kalau di Indonesia kesannya nggak sopan ya. Nah, kalau di sini itu benar-benar lumrah kita manggil lebih tua dengan namanya, itu nggak masalah. Waktu aku stay di Perth, kayak ngeliat beberapa rumah yang ngeluarin barang-barang bekasnya terus taruh aja di halaman depan mereka, dan kata itu emang sering dilakukan. Jadi kalau misalnya orang butuh barang itu dan lihat, oh kayaknya bagus nih, sofanya masih bagus, mereka bisa ambil itu dan taruh di rumah mereka sendiri. Jadi itu benar-benar free. Yang aku kangenin banget adalah di sini tuh nggak ada namanya nasi goreng tek-tek tiap malam. Terus kok misalnya kita kayak lagi lapar, di sini nggak bisa tuh kayak kita minggir ke tukang gerobak beli siomay kayak gitu, benar-benar nggak bisa, karena di sini sekali kita minggir kita harus kayak ke restoran gitu buat makan. Misalnya di Indonesia itu dari ujung sana ke ujung sini kita bisa kenal tetangga kita, sedangkan di sini lebih individual sih kelihatannya. Mungkin tergantung orang, ngomong seperlunya aja, bukan gak ada gosip atau apapun. Sebenarnya ini bagus ya, karena mereka jadi nggak kepo urusan orang masing-masing. KFC pakai nasi, jadi itu nggak kenyang sih menurut aku. Ayam KFC juga beda di sini. Di sini aku merasa kayak kurang micin atau kurang apa gitu. Jadi benar-benar kalau dibandingin enakan KFC dari Indonesia. Jadi sekitar video dari gue. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa klik subscribe, like, dan komen. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau ditanyain, aku bisa bantu jawab sebisa aku. Jadi tungguin aja untuk video selanjutnya. Bye-bye. Bye.